Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua. Hello. Oke, kali ini ya bisa dibilang ini kayak part 3 dari hands-on kemarin ya, tapi ini gua lebih pengen ngasih tips buat kalian jika ingin membeli sebuah pack ataupun bundle lah istilahnya ya. Jadi di sini gue ada sebuah tips biar kalian itu lebih untung, teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman gue bermain dari game ini selama 16 hari ya mungkin ya. 16 hari atau 17 hari, nah sekitar ini ya. Hampir 3 minggu. Jadi setelah gue amati, ternyata patternnya kayak gini. Anjay, ada patternnya gitu kan. Ada caranya guys, biar kalian lebih untung lagi. Ya minimal ya udah ngeluarin beberapa ya, jadi lebih untung lagi lah, dapetnya double gitu. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa setiap berapa minggu sekali ya, seminggu sekali kayaknya buy one get one ini selalu ada setiap gue perhatiin teman-teman. Jadi, saran gue ya memang kalau misalnya mau beli sebuah bundle ya, lebih baik menunggu adanya buy one get one ini. Jadi, lebih cuan istilahnya ya teman-teman ya, dibandingkan yang lain. Nah, di sini gue lagi collect dulu. Lebih cuan lah istilahnya teman-teman dibandingkan kalian belinya biasa gitu ya gitu. Jadi di sini gue langsung akan praktekkan teman-teman caranya kayak gimana. Jadi yang pertama kalian harus tanda plus dulu di sini ya. Jadi buat yang belum ada versi diamondnya, kalian nanti download dulu yang versi Play Store. Nah nanti setelah kalian download versi Play Store, kalian cari lagi di Google, klik Lord Mobile versi Diamond, kalian download dari web resmi, dapat sekitar 1 gigaan. Nah, kalian install lagi, dia bakalan nimpain yang versi Play Store dan ya kalian tinggal main gitu aja sih gampangnya ya. Nah, kayak gini. Kita pilih payment method-nya yang Dana ya, karena di sini tanpa pay. Kalian tahu maksud gua. Jadi ya di sini jangan lupa juga nungguin kupon yang plus 25% kayak gini. Tapi biasanya 25% ini cuman berlaku di nominal segini dan juga nominal segini teman-teman. 300 sama 739 ya, dan juga 1499. Dan kita bakalan coba untuk testing ya, anjay, coba gak tuh. Ini pertama kali guys. Jadi yang sebelumnya gua yang 15.000 itu versi Play Store. Ada P-nya ya, ada penambahan ya. Nah kalau yang ini nggak ada, kita coba ya. Ya ini dia. Jadi jangan kaget ya, awal-awal dia bakalan nerima 2.000 dulu ya. Sabar. Tungguin sekitar berapa menit? 1-2 menit, teman-teman. Tungguin sekitar 1-2 menit. Dia bakalan nyusul untuk si bonusnya itu, teman-teman. Jadi memang nggak langsung dia ya. Memang nggak langsung guys. Sabar ya, jadi kita tunggu aja sampai dengan dia masuk teman-teman. Nah ini ya, jadi kalau misalnya tadi 2000, kalian pencet aja plusnya. Kalian pencet plus, terus keluar lagi sampai dengan menu ini baru nambah. Jadi dia 2500. Dan di sini, lihat ya, sekitar beda berapa menit lah gitu. Gak beda jauh lah istilahnya teman-teman. Nah kayak gini. Kita lihat ya di sini, sekitar beda ya 1 menit lah. 1 menit ya. 1 menit, dan ya kalian sudah dapat. Dan saran gua, ketika kalian sudah ngisi kayak gini, kalian jangan langsung habiskan kayak gua yang lalu-lalu ya, karena gua masih polos, masih nggak tahu. Dan kali ini kita bakalan sekaligus dapetin yang full charge ini ya, full charge, biar kita bisa dapet yang ini gitu teman-teman, biar bisa dapet hadiah lagi gitu ya. Tapi syaratnya kita harus beli 6.650. Nah, di sini kita bakalan manfaatin si buy one get one-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk memenuhi ini tuh karena gue masih butuh diamond ya. Sebenarnya gue lebih butuh yang bootcamp ini. Bootcamp mana ya bootcamp-nya? Bootcamp. Di all ya kayaknya. Bootcamp. Hilang nih coy. Nah ini nih. Nah ini nih. Sebenarnya ini worth it banget guys. Setelah gue hitung-hitung, ini adalah 18 hari plus-plus lah ya.
dibandingkan dengan kita beli yang weekly pass ini. Ini dapatnya juga 18 hari, tapi dia dalam nominal yang kecil. Nah, makanya gue lebih milih yang weekly training pass dibandingkan dengan yang si bootcamp ini. Karena yang 24 harinya ini, 24 jam ini gak bakalan berguna di gue. Ya, bisa dijelasin kenapa? Ya, bisa dibilang barak gue ini, walaupun gue ngelatih T3 ya. Ngelatih T3, dia cuma ngabisin waktu 13 jam, teman-teman. 13 jam 30 menit. Jadi yang 24 jam tadi agak enggak worth it ya. Jadi kita harus menahan dulu beli yang itu, karena selain dia enggak worth it, diamondnya juga kurang untuk memenuhi full charge ini tadi. Sehingga kita bisa lihat ya, kita lebih memilih untuk Let's Celebrate ini. Kita buy, kita use coupon gitu kan. Jebret. Oh, dapat kita langsung, guys. Langsung dapat, guys. Langsung nambahnya banyak, guys, ya. Kita lihat aja di main langsung. Jebo. Nah, ini dapat 15.000. Jadi kali 2, ini 30.000, terus 30.000. 30.000 tambah 2.000 jadi 34.000. Waduh, langsung ada yang notice nih. Wih, hijau, elo keren. Apaan ini hijau? Apaan ini hijau? Aduh, apaan ini hijau-hijau? Oke, jadi ini yang pertama kita dapat chestnya ya, dapat chest segala macam. Chest kayak gini, terus kita dapat chest lagi karena ini buy one get one pastinya. Ya, jadi kita dapat double ya, dan kita memenuhi full charge gift dan juga dapat speed up training 10 yang 3 jam juga 10 kayak gitu ya. Aha, so untuk nextnya kita bakalan nungguin lagi buy one get one nya lalu kita bisa beli yang lain antara bootcamp. Cuman yang gua incer nanti ya lebih ke yang ini nih, si Bon Appetit. Nah, Bon Appetit ya, nggak ada T-nya ya, Appetit aja ya, bukan Appetit. Jadi ini lebih untuk ke gear gua nanti ya, gearnya. Bon Appetit ini lumayan berguna nanti di helm sama di helm, pedang, baju. Itu berguna nanti. Gitu, Bon Appetit. Kalau untuk jewel nanti lah ya, jewel ya. Jewel itu nanti akhiran aja. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi strateginya kayak gitu. Sehingga kalian jangan langsung habiskan, tapi habiskannya perlahan-lahan, teman-teman. So, sekarang gue bakalan ngasih update aja untuk TH-nya ya. TH lagi, aduh, biasaan COC. Castle-nya maksud gue. Jadi setelah gue pikir panjang, anjay. Udah kayak mikir apa gitu kan. Jadi gue harus mau gak mau update ke Castle 17. Karena gue mau konsepnya ya, gue adalah pengen jadi solo trap. Plus gue mau party, teman-teman. Partinya itu dalam tanda kutip, misal nih, misal gue mau nyerang hive-nya orang lain gitu ya, kayak gini. Nih, gue mau nyerang hive-nya Ino misalnya nih. Gue mau nyerang dia, ya gue bisa nyerang si Ino. Karena gue ada T3 gitu loh, udah unlock T3. Tapi gue bikinnya paling sedikit-sedikit aja, kayak cuman ya 60-100.000 per apa ya bilangnya, per pasukan infanteri, kavaleri dan juga panah gitu. Jadi 60-60-60 buat war doang, teman-teman. Jadi sisanya kita bakal buat bikin trap. Jadi untuk update yang pertama kita bakal update untuk si troopsnya dulu. Troopsnya gue masih sekitar 100.000-annya, maklum teman-teman, gue belum ngebus apapun di sini, sama sekali belum ngebus, cuman bikin normal aja setiap harinya. Sambilan gua nunggu yang lain ya. Di sini gladiatornya gua bakalan banyakin sampai sekitar 200.000 dulu ya. 200-300.000 gua bikin gladiator, lalu gua bakalan lanjutin ke T1. T1-nya untuk si panah gua bikin 1 juta. Terus kavaleri gua bakalan bikin 1 juta juga. Jadi sekitar ada 2,3-an di castle gua ya, kayak gitu, teman-teman. Itu adalah jangka pendeknya dulu. Itu yang baru bisa kita capai nanti dengan gems yang segini dan juga percepat yang
sudah gue kumpulkan sampai dengan saat ini. Gue niat banget sampai dengan mini game pun gue tamatin semuanya teman-teman. Gue tamatin ya. Dan dapetin percepat juga kemarin. Gue dapetin secara free. Kalian bisa lihat di sini gue nyepam ya. Wait. Mana ya? Nah ini nih. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali gue nyepam, sekali email itu dapat 3-3 nih. Jadi masing-masing dapat 60 biji yang 30 menit, terus 60 biji yang 60 menit. Itu secara free, teman-teman. Kayak gitu ya. Ya kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya aja gimana cara dapetnya, gue nggak bakal jelasin di sini karena terlalu panjang nantinya. Terus next di sini sudah gue mentokin selama 17, tinggal nanti gue mentokin menara dinding, terus juga si embassy ini. Ya embassy ini penting jika teman kalian mau memperkuat CT kalian ya, castle kalian. Ini penting teman-teman. Mentokin sampai level 17 di sini bisa ditambah sampai 250.000 untuk perkuatnya nanti ya teman-teman. Lumayan tambahan 250.000 apalagi T3. Gitu. Dan sisanya kita sambilan upgrade yang manor ya. Mungkin kalian bosen, ada yang komen kemarin di YouTube gua pas nge-live, "Wah, bosen, Bang. Mendingan gua nonton Lord Bantai lebih seru, bete gua nonton live lu." Iya, wajar. Wajar, guys. Karena gue itu masih berproses ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Gue ingin bikin akun itu dari nol teman-teman. Benar-benar dari nol banget. Bukan yang ya kita farming dan kayak Lord Bantai. Gue lihat dia sudah lama banget main game ini. Karena kalau gue kan masih berapa minggu gitu kan. Jadi maklum ya teman-teman. Mohon maafkan. Jadi kalau misalnya ID gue udah jadi ya kita bisa party juga di live-nya. Bakalan lebih seru lagi. Jadi ya gue mohon dukungan kalian dan support kalian sangat penting bagi channel ini. So, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe pastinya teman-teman. So far, itu aja sih yang bisa gue bagikan kepada kalian ya. Tinggal nunggu manor aja sih gue. Manor, seriusan. Manor aja. Tunggu manor aja. Manor selesai, kelar coy. Kita langsung boost semuanya, serius. Manor kelar, langsung boost coy. 20% dipakai, terus percepatnya langsung dipakai coy. Tuh. Tuh, gue simpen banyak banget, cuy. Tuh. Gak bakalan nyesel kalian subscribe channel gue, cuy. Bakalan seru ini, asli. Di Kingdom gue ini bakalan seru. Di Kingdom 1526 ya, banyak banget cite-cite cupu yang bisa kita bantai, ya. Gue mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kalian ada di Kingdom 1526 dan kalian di luar guild gue bakar. Mohon maaf, ya. Gue gak bakalan pandang bulu. Bang, dia Indonesia, bang. Gue bakar. Bang, dia LA gue, bang. Gue bakar. Bang, dia ini temen gue bakar, nggak peduli. Yang penting kita seru-seruan aja di sini, oke teman-teman. Krom itu aja, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, ciao.